Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara Pertamina ini menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax per 10 Agustus 2024. Kenaikan tersebut diumumkan di situs resmi Pertamina. Di situs pertamina.com, Pertamina menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri Nomor 25 tahun 2022 sebagai perubahan atas keputusan Menteri Nomor 62 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Sebelumnya, Saudara, per 2 Agustus 2024, Pertamina juga telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti gasolin, yakni Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gas oil yakni Pertamina Dex dan Dex Light. Penyesuaian harga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau Indonesian Crude Oil Price dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengutip Kompas.com, PJS Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Happy Wulansari bilang, seperti badan usaha lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap. Happy juga bilang harga atau daya beli masyarakat jadi pertimbangan utama untuk menetapkan atau penetapan penyesuaian harga BBM. Saudara, untuk mengetahui harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax hari ini, kita terhubung bersama jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di SPBU Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Triksi, selamat pagi. Dari pantauan Anda di lapangan, berapa harga Pertamax pagi ini? Lalu bagaimana respon pengendara soal kenaikan harga Pertamax? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Betul sekali, memang penyesuaian terkait dengan harga Pertamax ini juga sudah dilakukan di SPBU yang ada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Kalau tadi kami melihat dari indeks harga memang sudah berada di angka 13.700. Ini sesuai dengan harga yang memang juga sudah ditetapkan oleh Pertamina pada hari Sabtu lalu kemarin pada 10 Agustus 2024. Tentu saja terkait dengan hal ini menuai beragam respon ya Asri dan juga saudara, terutama dengan kenaikan harga menjadi 13.700. Ada beberapa yang kemudian mengeluhkan, tapi ada juga beberapa yang menyebutkan ini masih dalam taraf wajar ketika harganya masih di angka Rp13.700. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana kenaikan ini terjadi, sebenarnya ini juga sudah penyesuaian ataupun juga sudah mengikuti dari harga-harga bahan bakar minyak non-subsidi lainnya yang sudah naik per 2 Agustus kemarin. Jadi awal Agustus sudah ada beberapa yang naik duluan dari Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan juga Dex Series yang juga sudah melakukan penyesuaian. Nah, barulah pada tanggal 10 Agustus ini atau hari Sabtu kemarin dari Pertamina ini kemudian juga menyesuaikan harga Pertamax di Rp13.700. Dari yang Rp12.950 per liternya menjadi Rp13.700 per liternya. Atau kalau misalnya kita lihat ini kenaikannya di Rp790. Nah, kalau misalnya melihat juga sebenarnya harga ini pun berbeda-beda Asri dan juga saudara di beberapa tempat di seluruh Indonesia ya. Meski sebenarnya harga Rp13.700 ini ada ditetapkan juga bukan hanya di Jakarta tapi juga di beberapa daerah lainnya, karena melihat dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di 5%. Nah, kalau di Jakarta kan sudah di 10% ya, sudah dinaikkan dari awal Januari 2024 kemarin. Nah, kemudian untuk harga yang sama seperti Jakarta yakni Rp13.700 per liternya untuk Pertamax ini ada di daerah Aceh, lalu kemudian ada di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang berada di angka Rp13.700. Lalu kemudian juga untuk harga-harga lainnya ini menyesuaikan dari tempat, ada yang memang naiknya hingga Rp14.000, lalu kemudian juga ada yang di Rp14.300. Ini bersumber dari laman Pertamina yang mengupdate harganya atau menyesuaikan harga Pertamax di tanggal 10 Agustus 2024 atau pada hari Sabtu kemarin. Tentu saja ini sangat berasa bagi para masyarakat, terutama pengguna Pertamax ya Asri dan juga saudara, bagaimana kemudian mereka juga harus
pintar-pintar untuk menyesuaikan kembali bagaimana pengeluaran mereka maupun juga penyesuaian terkait dengan pembelanjaan bahan bakar non-subsidi ini. Nah, kalau kita melihat juga dari Pertamina, memang untuk harga Rp13.700 ini dikatakan sudah harga yang sangat disesuaikan, atau bisa dikatakan ini harganya masih kompetitif dan juga masih terjangkau dan mempertimbangkan daya beli. Kalau kita dibandingkan juga dengan SPBU swasta lainnya, dikatakan harga Rp13.700 ini menjadi harga yang masih rendah. Jadi masih mempertimbangkan daya beli sehingga masih dirasa oleh Pertamina masih bisa menyesuaikan dengan kantong dari masyarakat pengguna Pertamax ataupun juga RON 92 ini, Asri dan juga saudara. Nah, kemudian juga kalau kita melihat dari kenaikannya sendiri, ini juga dikarenakan adanya stabilitas dari ekonomi, kemudian juga tadi sudah disebutkan terkait dengan tren harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah. Terkait dengan kenaikan sebenarnya dari Pertamina ini juga sudah menahan dari awal tahun. Kalau misalnya ada isu-isu terkait dengan kenaikan harga bahan bakar, ini sudah terjadi ataupun juga sudah berhembus ya dari awal tahun. Nah, ini ditahan-tahan oleh Pertamina. Mengingat juga bagaimana di trimester awal harga minyak dunia ini juga cukup tinggi ataupun naik, tapi Pertamina masih belum menaikkan harga ataupun juga menyesuaikan harga bahan bakar non-subsidi pada bulan Maret kemarin. Nah, barulah pada Agustus ini ketika melihat sudah ada penyesuaian, lalu kemudian juga mempertimbangkan banyak hal, terutama juga dari stabilitas ekonomi dan daya beli dari masyarakat, maka Pertamina baru menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dimulai di Agustus ini, dari awal Agustus, kemudian juga berlanjut di tanggal 10 Agustus terkait dengan kenaikan ataupun juga penyesuaian harga Pertamax RON 92 pada beberapa daerah ataupun juga yang ada di Indonesia. Asri. Ya, harga BBM non-subsidi Pertamax resmi naik, salah satunya juga sudah terjadi di SPBU Pejompongan, dan ini juga tentu menuai beragam respon dari masyarakat. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia.